menunya ikan bakar. Dingin ya, Bu? Sebutan ya, Bu, ya. Apa? Aku pakai shawl, pakai songku. Panas. Pengen benar di rumah sih. Benar pengen jalan kaki. Mumpung sedih, nggak di rumah. Jadi kayak ditungguin ya, Pak Anas tadi bilang, Pak Anas terus kosong. Ada singkong goreng. Emang emang gandeng? Alasan aja, Pak. Iya. Ini mau kondangan kemana ini? Kondangan Pak Camat. Belum lama nggak pakai kayak ada nikah ya. Ah, kita ke restoran Pak Camat nih. Di masjid kali, Bu. Enggak. Jadi, sama S. Iya. Ulang tahun ya, Lila. Siapa yang ulang tahun? Ini ulang tahun. Dengan kesempatan ini kita memakan bersama dan mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih atas kerjasama kita selama 2 tahun terakhir, dan insya Allah juga akan dapat komitmen dari Ibu dan Bapak buat 2 tahun yang akan datang, dan insya Allah juga selanjutnya seterusnya. Insya Allah kerja kerasnya Ibu dan Bapak menjadi amal jariah. Amin. Anak-anak kita bisa menjadi anak soleh, anak soleh. Amin. Nikmatin momen ini, kita makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya pantun, kita saling bersambung. Saya di sini atas nama Bapak Ibu Guru semuanya. Sebetulnya mungkin justru ini suatu kehormatan untuk kami bahwa kami diberi kesempatan, diberi amanah untuk bisa berkontribusi untuk mendidik anak-anak yang hadir yang datang ke PPME Dena. Dan sebetulnya tanpa makanan seperti ini pun insya Allah kami semuanya dengan hati yang ikhlas ingin membimbing anak-anak, dan dengan momen ini justru kami yang berterima kasih sekali buat Mbak Vivin, Pak Arci, dan Pak Edi atas kesempatan ini. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu Guru semuanya, pengajar yang alhamdulillah masya Allah sampai saat ini
saya merasakan bahwa memang mereka di tengah kesibukannya menjadi seorang ibu, di tengah kesibukannya bekerja, tapi tetap masih dengan semangatnya mengatakan kalau ada, kalau saya minta sesuatu dengan apa, dengan siapnya siap melaksanakan tugas. Dan itu sesuatu yang kita lihat bahwa memang niatan kita semua mudah-mudahan insya Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kalau ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan silakan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kasih 3 gitu atau es cendol. Iya, Pak Dedi. Iya, jadi enggak ini maksudnya enggak satu menunya ikan bakar. Nih, ikan apa? Ikan bakar. Oh ya, sayang. Terima kasih. Ikan. Ini geng ikan, itu geng iga. Guys, kita makan ikan bakar, guys. Makan mas. Semaklek, jangan keselak. Ayo makan Bu Lina. Ya. Mbak Uri, semaklek. Bu, semaklek, Bu. Enggak ada pasuannya. Tiga. Apa? Apa? Kita ya udah sama dia. Ayo pamitan dulu, pamitan itu suami udah nungguin. Ayo pamitan Bu. Ayo. Pamitan udah pada pamitan. Teh. Lupa ya Pak. Sama pusan nih. Yuk. Mbak, Mbak. Ini mau ngapain lagi? Pulang. Udah kenyang, pulang. Udah pulang? Tadi udah datang cuma pulang. Mbak, kita mana Ida? Mana Pak? Mbak Yanti sama siapa itu? Sama Ginggin. Kita mau pulang, udah banget kenyang. Bawa Buri mau bawa oleh-oleh. Kita mah enggak bawa oleh-oleh. Iya. Tuh, bawaannya banyak banget lagi. Iya. Ya Allah, ya Rok. Gimana ini? Alhamdulillah. Silaturahmi membawa berkah. Bukan silaturahmi membawa berkat.